Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Himpunan Mahasiswa Planologi ITS melaksanakan salah satu programnya, yaitu program Hibah Desa. Kepada yang terhormat ibu-ibu kelompok dan kepada teman-teman mahasiswa perencanaan wilayah dan kota ITS. Sistem pemasaran secara resmi saya buka. Berlokasi di Kampung Tempe Sukomanunggal, masyarakat yang mengikuti program ini terlihat sangat antusias dalam menjalaninya. Banyak kegiatan yang terselenggara dalam program ini, mulai dari training sistem pemasaran, komputasi, lomba memasak, hingga forum untuk berdiskusi. Ya, Indonesia bisa bagus dan Bapak Ibu sekalian harus hati-hati karena 2015 itu nanti Indonesia terbuka. Ya, terbuka. Semua bisnis itu pasti kena, Bapak Ibu sekalian. Ya, semua bisnis, ya. Baik kampus pun nanti banyak sekali pesaingnya. Ada alasan tersendiri dalam memilih Kampung Tempe sebagai tempat diselenggarakannya program ini. Himpunan Mahasiswa Planologi ITS beranggapan bahwa kampung yang giat memproduksi bahan olah dari kedelai ini belum memikirkan tentang strategi pemasaran, namun hanya berkutat mengenai masalah produksi. Maka dari itu, perlunya program ini diselenggarakan diharapkan mampu menaikkan kegiatan perekonomian masyarakat di Kampung Tempe Sukomanunggal. Bapak Ibu sekalian Desa Sukomanunggal,